Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas hidayahnya lah kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ke masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk menundukkan jiwa raga kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat di atas nikmat kepada kita sekalian. Salawat beserta salam kita haturkan kepada manusia terbaik yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, qudwah dan panutan kita dalam segala perkara, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, istri-istri mulia dan suci beliau, para sahabat yang mulia, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara kewajiban yang sangat agung dan sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Izinkan kami pada kesempatan kali ini jemaah sekalian untuk mengangkat kembali sedikit kisah tentang manusia mulia, seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisah beliau yang menunjukkan kepada kita sekalian betapa sangat berharganya solat dalam diri seorang yang beriman, betapa sangat berharganya solat bagi seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-23 Hijriah, tahun wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu, di mana beliau sebagaimana kebiasaan beliau keluar di subuh hari untuk menjadi imam kaum muslimin pada solat subuh pada saat itu di tahun ke-23 Hijriah. Umar membangunkan masyarakatnya untuk melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala, di masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, kondisi masjid pada saat itu tidak seperti kondisi masjid di zaman kita yang masya Allah diterangi dengan lampu yang luar biasa. Kondisi pada saat itu manusia tidak akan mengenali orang yang bahkan ada di sampingnya kecuali setelah melaksanakan sholat subuh sudah mulai ada cahaya terang pada saat itu. Maka jemaah sekalian, Umar bin Khattab tidak menyadari ternyata di salah satu tiang masjid sudah bersembunyi seorang pembunuh yang berniat untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sudah merencanakan pembunuhan kepada Umar bin Khattab sebulan sebelumnya. Dalam waktu satu bulan sudah direncanakan untuk membunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan sampai Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini menyiapkan pisau yang sudah dilumuri dengan racun selama satu bulan, dengan tujuan jika Umar mendapatkan tusukan dengan pisau ini, selesai, tidak akan mungkin diselamatkan. Umar bin Khattab tidak menyadari di salah satu tiang masjid bersembunyi Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Lalu begitu salat di iqamah, sudah bersiap untuk melaksanakan salat, Umar bin Khattab maju untuk memimpin salat. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ikut salat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rakaat pertama diselesaikan oleh Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tidak langsung menikam Umar karena dia khawatir jangan sampai ada sahabat-sahabat yang terlambat datang dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia menunggu pada rakaat kedua, dia sudah pastikan tidak ada lagi orang yang terlambat, baru kemudian dia maju ke sisi Umar bin Khattab. Ditusuklah Umar bin Khattab dengan beberapa tusukan. Tusukan pertama di dada Umar bin Khattab, tusukan kedua di bawah dada dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan tusukan ketiga di bawah pusar Umar bin Khattab. Dan pada tusukan yang ketiga ini jemaah sekalian, ditancapkan
kemudian ditarik pisau yang sudah dilumuri oleh darah dengan racun tersebut, ditarik sehingga menimbulkan sobekan yang cukup besar di bawah perutnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bercucuranlah darah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sejenak Umar bin Khattab menahan rasa sakit hingga akhirnya Umar bin Khattab tidak mampu lagi menahan, dan akhirnya Umar bin Khattab jatuh, jemaah sekalian. Dan sebelumnya beliau memberikan isyarat kepada sahabat yang ada di belakangnya, Abdurrahman bin Auf pada saat itu, untuk maju menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Majulah Abdurrahman bin Auf dan jatuhlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Para sahabat kemudian melanjutkan solat mereka. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi melihat Umar bin Khattab sudah ditikam berkali-kali. Dia ingin melarikan diri, tapi kemudian saf itu rapat dan akhirnya sampai menusuk beberapa sahabat yang ada di situ untuk bisa dibukakan jalan dan dia melarikan diri. Namun akhirnya ditangkap juga Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, jemaah sekalian. Belum sampai pada inti kisahnya. Inti kisahnya, jemaah sekalian, adalah apa setelah itu? Umar bin Khattab setelah semua kaum muslimin melaksanakan solat pada saat itu, Umar bin Khattab dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri, diangkut oleh para sahabat setelah itu, termasuk anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, mengambil shimaknya atau mengambil selendangnya, kemudian ditutupkan ke perutnya Umar bin Khattab yang mengeluarkan darah yang begitu banyak, jemaah sekalian. Dibawalah Umar bin Khattab ke rumahnya, ditunggu sampai Umar bin Khattab sadar dari pingsannya akibat merasa menahan rasa sakit yang sangat pada saat itu, jemaah sekalian. Begitu Umar bin Khattab sadar, kaget beliau, dan beliau melihat di sekelilingnya para sahabat sedang menangisi keadaan Umar bin Khattab. Siapa yang tidak sedih melihat seorang Amirul Mukminin yang menjadi panutan mereka kemudian ditikam pada saat itu? Umar bin Khattab sadar, lalu kemudian melihat para sahabat di sekelilingnya menangis, menangisi keadaan Umar bin Khattab. Jemaah sekalian, sebagai manusia biasa, jika hal itu terjadi pada diri saya, jika hal itu terjadi pada diri kita semuanya, mungkin yang pertama kali akan kita tanyakan setelah kita sadar, siapa yang berani menikamku? Mungkin itu pertanyaan kita, jemaah sekalian. Siapakah yang menikamku? Atau mungkin ketika kita melihat tidak ada lagi daya dan upaya yang bisa kita lakukan, mungkin yang akan menjadi pertanyaan kita adalah, mana istriku, mana anakku, siapa yang akan menjadi khalifah, pemimpin setelahku, siapa yang membunuhku? Itu akan menjadi pertanyaan, sederetan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari seorang manusia biasa seperti saya dan seperti kita semuanya. Tapi tidak dengan seorang manusia yang luar biasa. Tidak dengan seorang manusia yang luar biasa, bahkan luar biasa dalam segi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita, jemaah sekalian, ketika Umar sadarkan diri, apa yang pertama kali beliau tanyakan pada saat itu? Yang keluar dari ucapan lisan yang mulia Umar bin Khattab, beliau tanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan salat mereka? Apakah manusia telah selesai melaksanakan solat mereka? Itu adalah pertanyaan pertama yang muncul dari Umar bin Khattab. Dan ketika sahabat menjawab, "Na'am sallayna." Iya, kami telah melaksanakan solat wahai Amirul Mukminin. Barulah tenang diri beliau. Lalu beliau memanggil Abdullah bin Umar, anak beliau, untuk menghadirkan bejana dan air. Ketika ditanya oleh anaknya, Abdullah bin Umar, untuk apa wahai ayahku, untuk apa kondisimu seperti ini, untuk apa? Untuk apa dihadirkan air? Untuk engkau berwudu, untuk apa? Umar bin Khattab mengatakan, "Amma ana lam usalli." Adapun saya wahai anakku, manusia sudah salat, mereka telah melaksanakan salat. "Amma ana lam usalli." Adapun diriku, aku belum melaksanakan salat, batal salatku, terputus salatku. Jemaah sekalian, yang ingin kami sampaikan pada kisah yang mulia ini, bagaimana kondisi seorang Amirul Mukminin, seorang Umar bin Khattab, dalam kondisi yang sudah sangat payah, dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan, dalam kondisi yang menahan sakit yang sangat,
Tapi yang selalu ada di dalam pikiran mereka, bagaimana menuntaskan hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu dijaga. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai mengatakan, La hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian sama sekali di dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholatnya. Sholat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menginginkan hubungan yang baik antara sesama hamba Allah, kemudian hubungan kita dengan Tuhannya hamba kita lupakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka datanglah Abdullah bin Umar membawa air, kemudian berwudulah, dibantu Umar bin Khattab untuk berwudu. Setelah itu beliau menuntaskan dan menyelesaikan sholat subuh beliau, jemaah sekalian. Nanti setelah melaksanakan sholat subuh, baru kemudian beliau bertanya, siapa tadi yang menikamku? Siapa tadi yang mencoba untuk membunuhku? Lalu mereka mengabarkan, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang menikammu, wahai Umar. Lalu Umar mengatakan, Alhamdulillah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematian Umar bin Khattab di tangan orang-orang yang beriman. Beliau bersyukur, Alhamdulillah, bukan orang Muslim yang menikam saya, bukan orang beriman yang menikam saya. Tapi pertanyaan itu muncul, jemaah sekalian, setelah sebelumnya beliau bertanya, apakah kalian sudah selesai melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Dalam kondisi bagaimanapun, jemaah sekalian, jangan pernah meninggalkan hubungan kita dengan Allah. Ketahuilah, sekaya apapun kita, apapun yang kita miliki dari dunia, setinggi apapun jabatan kita, sehormat apapun manusia kepada kita, jika Tuhannya manusia tidak mencintai kita, maka tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita dimuliakan oleh manusia di dunia, tapi di langit Allah, nama kita tidak pernah disebut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang, kata para ulama, berapa banyak, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang terkenal di muka bumi, viral dia di muka bumi, sangat dikenal dia di muka bumi, bahkan hanya disebutkan satu huruf dari namanya, manusia sudah bisa menyambung namanya. Tapi di langit Allah dia tidak pernah disebutkan oleh para malaikat. Wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang tidak pernah dipandang di muka bumi, bahkan manusia memandang remeh orang tersebut. Tapi di langit Allah dia senantiasa disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Kenapa? Karena dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada khutbah kedua ini, kembali kami mengingatkan pada diri kami dan pada kita semua untuk senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi kisah pendek yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jemaah sekalian. Kisah yang lebih agung daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kisahnya manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat seperti ini, jemaah sekalian, Rasulullah meninggal di hari Senin, dan di hari Jumat sebelumnya beliau masih sempat memimpin kaum muslimin untuk sholat maghrib. Beliau menjadi imamnya. Namun jemaah sekalian, pada saat beliau selesai dari sholat maghrib kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mulailah beliau merasakan sakit yang sangat, yang menyebabkan beliau tidak bisa lagi keluar untuk sholat isya bersama dengan para sahabat. Pada saat itu jemaah sekalian, para sahabat sedang menunggu kedatangan Nabi. Sudah hampir akan dilaksanakan sholat, mereka menunggu kedatangan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan bejana air. Beliau pakai untuk mandi, menghilangkan rasa panas yang sangat beliau rasakan pada saat itu. Tapi begitu beliau berdiri, jatuh pingsan kembali, jemaah sekalian. Begitu beliau sadar, beliau tanya kepada Aisyah, "Ashallan nas?" Wahai Aisyah, apakah manusia sudah melaksanakan salat? "La, hum yantazirunak." Kata Aisyah, "Belum wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggumu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah minta didatangkan air yang lebih dingin lagi. Beliau pakai mandi. Ternyata beliau berdiri, jatuh, dan itu berkali-kali disebutkan sampai 3 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba, hingga akhirnya beliau merasa tidak mampu lagi untuk berdiri. Lalu beliau mengatakan, "Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas."
perintahkan Abu Bakar untuk menjadi pemimpin, memimpin manusia dalam sholat. Akhirnya Abu Bakar yang memimpin manusia untuk sholat pada saat sholat isya tersebut, jemaah sekalian. Dalam kondisi yang sangat susah, Nabi meminta untuk terus diberikan kekuatan. Untuk apa, jemaah sekalian? Untuk bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika beliau kaget, beliau tanya kepada Aisyah. Dan Aisyah mengatakan, belum wahai Rasulullah. Mereka masih setia menunggumu untuk menjadi sholat, menjadi pemimpin dalam sholat mereka wahai Rasulullah. Jemaah sekalian, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada nilainya kita di hadapan Allah kalau hubungan kita dengan Allah kita tinggalkan. Silatun bainal abdi wa rabbihi. Salat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ini dia tinggalkan, apalagi yang diharapkan dari manusia tersebut. Mohon maaf, seseorang yang meninggalkan salatnya bagaikan seorang jenazah yang sedang berjalan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dikatakan mayit karena dia memutus hubungannya dengan Tuhannya manusia Allah subhanahu wa ta'ala.